Kim Yo Jung tak takut tampar Song Kang di teaser My Demon. Drama My Demon yang dibintangi oleh Kim Yo Jung dan Song Kang telah merilis teaser baru pada Jumat 27 Oktober. Dalam teaser ini, Dodohi yang diperankan oleh Yo Jung tak takut untuk menampar iblis Jung Gu Won yang diperankan oleh Song Kang. Teaser tersebut diawali dengan Gu Won yang tenggelam di laut dan ditolong oleh Dohi. Uniknya, tato salib yang ada di pergelangan Gu Won mendadak pindah ke pergelangan Dohi kalau wanita tersebut memegangnya. Penonton dibuat semakin tidak sabar dengan hubungan spesial keduanya. Gu Won sendiri tampak kehilangan kekuatannya usai tatonya pindah ke pergelangan tangan dari Dohi. "Itu ada di pergelanganmu sekarang, tapi itu aslinya milikku," seru Gu Won sembari memegangi tangan Dohi. Namun Dohi bukanlah wanita tak berdaya. Ia berani menampar dan menghajar Gu Won yang tidak sopan. Yang menarik, Gu Won tampak bisa menggunakan kekuatannya kembali setiap ia memegang tangan Dohi. Gu Won membawa Dohi ke atas menara jam tinggi hingga membuat piring dan pisau melayang dengan kekuatannya. Meski demikian, Dohi memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan iblis tersebut. Ia mengancam akan menghapus tato salib tersebut jika Gu Won tidak menjadi pengawalnya. Teaser My Demon tersebut langsung menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang tak sabar melihat chemistry Yo Jung dan Song Kang di drama SBS tersebut. Di sisi lain, My Demon dijadwalkan tayang perdana pada 24 November mendatang. Drama ini akan menjadi pengganti The Escape of the Seven.